Berikutnya restoran siap saja di Plaza Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu petang dilapsi jago merah. Pengunjung pusat perbelanjaan langsung berhamburan di saat jelang waktu berbuka puasa. Inilah video amatir yang diambil warga saat api berkobar dari dalam gudang restoran siap saji yang berada di area Plaza Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu petang. Para pengendara yang melintas di Jalan Raya Kalibata langsung mengabadikan momen peristiwa tersebut. Ya, sementara seluruh pengunjung pusat perbelanjaan langsung berhamburan menyelamatkan diri di saat jelang waktu berbuka puasa tiba. Lagi buka bersama, Pak. Nah, itu kejadiannya sih di McD. Di McD memang apinya udah besar banget. Iya, jadi tapi sampai semuanya tuh, sampai ke gedung-gedung juga semuanya. Oh ya, pengunjung langsung keluar aja pada keluar. Tapi ada sebagian yang masih di dalam, ada yang masih di luar. Tak lama berselang, 12 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Api pun dapat dijinakkan 1 jam kemudian. Dugaan sementara kebakaran berasal dari konsleting hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ini sumbernya dari listrik yang ada di bawah tangga kebakaran di lantai 1. Terus menjalar ke tempat yang mudah terbakar, seperti kardus dan kertas. Kira-kira beberapa menit kemudian sudah bisa dilokalisir api dan dari pemadam kebakaran mengontrol dari lantai 1 sampai lantai 3.